kita gunakan cup ukuran 2 yang liter plus. Oke, lanjut kita langsung aturkan untuk lebih aman. Kita masih gunakan cat ukuran 2 biar posisi botolnya tidak terlalu banyak. Kita akan buat lompat sebagai pola dasar. Kita gunakan ukuran setengah, kita ambil di bawah saja. Langsung buka ke lever open, kita ambil sekitar satu jari. Kita perhalus untuk bagian atas. Untuk bagian bawah langsung dibuang saja pakai trimmer. Untuk menyambungkan trimmer dan ukuran setengah tadi dari set 0 ini, kita gunakan tanpa cut. Kita ambil dengan hati-hati sedikit saja. Mengatur ketebalan tipisnya warna rambut, kita gunakan liver. Lanjut kita haluskan sekalian gunakan shaker. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah jadi. Ini adalah ukuran middle fat, ukuran dari 0,5, yang ini 1,5. Biasanya untuk ukuran yang paling panjang 2, di atas ini sekitar 2 jari biar rambutnya tidak jingkrak. Tak
tak golek beli mau ndi. Ah iya. Aku iki kucing. Aku noles sebelah kene. Malah gembor-gembor. Cintan itu sama nol, 14 sampai 16 orang. Jadi sebelum pandemi juga sih normal. Aku sih iso nggak jiwa ngaken. Karena pandeminya sih orang tangi. Yo iso tak mendingan lah. Cuma orang balik, orang jajan kemarin gunku sih cedak UMK ya Allah. Hidup segan mati tak mau. Aku telulas. Apa dua? Dua. Tujuh. Yang tinggi. Neng papatan ke, neng food court ke lah ini. Nek neng. Ah. Yang nama makanan barang. Ah. Upo itu. Ya podo sekalat kabel. Kalau itu apa sih nama kamu? Kau? Apa food? Food court. Food court. Cuma aku lewat tahun lalu. Lalu mas loh, kalau tuan itu tahu lah. Kalau satu di pandemi. Bukan cukup ini uang ngurus covid lah ya. Cukup ini ngurus pandemi lah ya. Ya wis, lakoni Gusti Allah. Ya iki wis normal cuma wong jajan sik ngiwit-ngiwit. Si hati-hati wong ngono lho. Ora loyal, kurang loyal. Mungkin wong dewe dia sesuk nek ana Covid neh ngono paling ya. Pas. Mas aku lima jeneng kan. Apa? Sing motong rambut aku kompres. Oh. Ya siap. Oke apa apa. Jadi mau jalan-jalan neng empat dolar. Londo kan ya. Londo mana mas Londo? Aku potong rambutku yo keliling. Apa mending ono anak aku sak penjalu ede pingin nang bingung. Ya apa? Musa ngono. Jalan-jalan ya bebe. Kayak yo wis anak wis mondok yo.